Halo semuanya, balik sama Corona. Kali ini gue bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan dari kalian, yaitu Q&A yang gue share di video ini. Dan gue akan jawabin sekarang pertanyaannya. Ada sekitar 13 kalau gak salah ya. Kita mulai aja ya, gue baca dari HP. Yang pertama, sebelumnya mohon maaf kalau ada salah-salah sebut nama atau yang kurang jelas ya. Yang pertama ada dari Stefan Anixel. Bang, lu nge-YouTube terinspirasi dari siapa? Cek tanya Ronald. Gue nge-YouTube pertama kali banget terinspirasi dari Reza Arab. Itu pertama kali banget. Tapi makin kesini kan Reza Arab udah sekarang udah jarang-jarang upload. Mungkin dia sibuk dengan kehidupannya yang sekarang. Dan mungkin untuk sekarang gue lebih terinspirasi dari Miao Up, Bang Tara, Bang Gema, Pokopau, siapa lagi? Banyak lah. Gogogoy. Banyak sih. Ya, YouTuber-YouTuber yang udah besar gue terinspirasi dari mereka. Oke, selanjutnya dari Scott Gaming. Bang, pasang wifi atau modem yang kayak gitu, bayarnya berapa, harga masangnya berapa, jelasin dong secara detail. Oh, tanya hashtag tanya Ronald. Oke, gue pasang modem IndiHome gue pasang kecepatan 10 Mbps untuk download speed. Untuk upload speed gue pakai 1.5 Mbps, harganya per bulan 500.000. ya, emang mahal, IndiHome itu mahal, tapi untuk kestabilan gue akui lumayan ya, gak bagus tapi lumayan. Dibandingin sama yang lain itu IndiHome lumayan, cuman mahal lah, terlalu lah. Oke, okay, next. Farhan Saputra, apa nih? Bang collab sama gua kapan main Minecraft? Akun premium gua baru beli. Kapan giveaway? Kapan subscribe gua? Ya please dong, ya tanya Ronald. Oke. Okay. Buat Minecraft gua sorry banget gua enggak bisa main Minecraft, tapi kalau kalian mau ajarin gua main Minecraft boleh. Nanti mungkin gua coba cari Minecraft yang trial dulu kali ya. Baru dicoba. Begitu. Oke. Okay. Halo dari Smile Gaming. Bang Ronald, gue Diki. Gimana cara supaya dapat uang dari YouTube? Soalnya gue udah buat channel YouTube. Oke. Okay. Smile Gaming, buat cara buat dapat duit dari YouTube tinggal kalian masukin AdSense. Kalian ke Creator Studio, habis itu kalian apa namanya? Masukin AdSense, apply AdSense ke akun kalian. Tapi inget ya, jangan nge-YouTube karena duitnya, tapi karena kalian suka. Kalau kalian cuma karena duit, kalian bakal kecewa dengan cepet. Oke, udah banyak yang seperti itu ya. Ivan Putra 27. Bang, tipe-tipe dari siapa? Tadi udah ya, tadi udah jawab. Oke. The Real Craft, suka game apa aja? Cek tanya Ronald, The Real Craft. Oke, gue untuk game gue suka, sebenarnya gue suka semua game, karena gue suka main game. Tapi untuk lebih utamanya gue lebih suka game yang ada jalan ceritanya. Jadi, gue harus cari gimana ya, kayak misalkan sebuah game, ada teka-tekinya, gue cari sesuatu sampai dapet. Terus sampai bisa buka sesuatu, jadi nggak bisa kesini kalau nggak kesini dulu. Nah, itu gue lebih suka gitu. Jadi puzzle sekaligus adventure, itu yang gue lebih suka untuk sekarang. Nicola Setiadi, ada rencana buat upgrade setup kah? Kan udah 100 subs. Hashtag tanya Ronald. Boleh, kalau ada yang sponsorin. Kalau pribadi masih belum lah, dananya belum ada. Apa nih? Komar BZT. Bentar ya, ini ketutupan. Gue buka di laptop. Kenapa bisa kepikiran buat main game Harvest Moon, Bang? Lanjutin game satu ini, Bang. Susah terus, salam dari moderator lu, Bang, dari Kalimantan Tengah. Lah, cek tanya Ronald. Oke, Komar BZT. Yang pertama, salam balik dari gua dari Jakarta untuk Kalimantan Tengah. Oke, salam balik. Lalu kenapa gua bisa kepikiran main Harvest Moon? Sebenarnya gua main Harvest Moon udah lama, guys. Udah lama, dari subscriber gua sekitar 500 kalau enggak salah. Waktu itu gua resmi main Harvest Moon. Hashtag nostalgia, emang gue lagi pengen nostalgia waktu itu. Dan ternyata ada channel YouTube namanya Johnny Denta yang apa ya, yang lagi live streaming juga, tapi ngeliat live streaming gue. Jadi banyak yang nonton di Harvest Moon itu, dan banyak yang suka untuk Harvest Moon. Dan untuk beberapa saat gue vakum dulu gak live streaming karena kuliah. Lalu pas gue mau mulai live streaming lagi, gue mulai lagi live streaming Point Blank. Tapi pas gue liat di YouTube, udah banyak yang yang nge-live Harvest Moon gitu loh. Jadi ya kenapa enggak, jadi kita sama-sama nge-live Harvest Moon, sama-sama saling tukar pikiran, sama-sama saling minta bantuan kalian, jadi kan semakin rame yang live Harvest Moon gitu. Oke, menurut gue sih gitu aja. Oke, next. Putra Maru, Bang, kenapa lo buat YouTube channel? Oke, yang pertama, gue YouTube channel karena gue terinspirasi dari yang tadi gue bilang di pertama-tama. Lalu yang kedua, karena gue suka ngedit video. Awalnya gue lebih suka ngedit foto pakai Photoshop. Dulu foto siapapun gue edit, walaupun gak dipublish, tapi gue cuma iseng-iseng doang buat hobi sendiri.
Habis itu gue foto Photoshop lumayan lumayan gak bagus juga sih, tapi udah lumayan lama lah ya, sekitar 5 bulanan gue main Photoshop. Habis itu gue vakum lagi, gue berhenti terus gue coba edit Photoshop lagi, masih bisa dikit-dikit. Gue coba ke step berikutnya, edit video, dan ternyata edit video bagus guys, walaupun kok karena video-video pertama gue itu masih gue campur ya. Jadi video pertama itu gue langsung rekam sekaligus webcam DM sama suara, jadi langsung satu biji, makanya hasilnya gak gitu bagus. Tapi bagus pas gue belajar-belajar dari Google, dari YouTube, ternyata harus dipisah guys. Jadi kayak misalkan suara dipisah, webcam dipisah, gamenya sendiri, jadi hasilnya maksimal, suaranya ketabrak-tabrakan begitu. Kalau kenapa buat channel YouTube-nya, karena gue suka berbagi dengan orang juga. Jadi apa yang, jadi gue pikir daripada gue bisa buat sesuatu, gue edit video tapi gue liatin sendiri, kenapa gue nggak coba bagi ke yang lain gitu. Oke, okay. Next dari MR609 Gaming atau Rifki ya kalau nggak salah. Bang, kalau lu live streaming pakai kamera laptop ya, hashtag tanya Ronald main Mobile Legend bang. Iya betul, pakai kamera laptop, pakai webcam, jadi belum bisa webcam laptop, belum bisa HD. Gue rencana sih mau coba cari webcam Logitech yang murah-murah aja, yang cuma 100-200 ribuan, buat gue tempel di depan muka gue, jadi recording pun mukanya dari depan, dari samping. Main Mobile Legend, ini juga, banyak juga yang minta gue main Mobile Legend, pengen, tapi belum bisa, karena HP gue itu RAM-nya cuma 1,5, dan gue main Mobile Legend nge-lag. Itu grafiknya udah paling rata kiri guys, grafik rata kiri, internet sih lancar, tapi grafik dari handphone sendiri nge-lag. Mungkin ntar gue coba cari emulator Android ya guys, buat di apa ya, buat dimainin Mobile Legends ya, oke? Okay? Next, Razer XO. Bang, kapan buat Draw My Life? Hashtag tanya Ronald. Gimana ya, kalau Draw My Life itu kayaknya belum sekarang deh, gue belum kepikiran juga buat Draw My Life. Mungkin di 100k atau 99,999k kita buat yang anti mainstream, atau mungkin di ya lihat nanti aja ke depannya gimana ya guys. Tapi Draw My Life gue bisa buat, tapi kayaknya untuk sekarang belum dulu. Oke, next, Tutur Karim. Kuliah or YouTube? Hashtag tanya Ronald. Nah ini kalau gue sendiri pribadi, gue pilih dua-duanya karena dua-duanya gue suka. Gue suka kuliah, gue suka YouTube. Yang pertama, YouTube itu kita bisa dapat banyak teman dari YouTube, dan kita juga bisa gimana ya, berbagi, sharing pengalaman, teman ngobrol, ngomong belepotan. Terus apa lagi ya, banyak ya, kita bisa kasih lihat karya kita ke orang lain dan sebagainya. Kalau kuliah, tapi kuliah juga penting guys, kuliah itu kan pendidikan. Bagi gue pendidikan tetap penting, karena orang di dunia ini kalau kurang pendidikan, mohon maaf, ya kedepannya agak susah guys. Oke, menurut gue sih gitu ya untuk kuliah atau YouTube. Jadi kalau disuruh milih, belum bisa milih sekarang karena gue masih suka dua-duanya. Ersas Emap. Bang, kalau kuliah hari apa aja dan jam berapa? Hashtag tanya Ronald. Oke, untuk kuliah, untuk sekarang gue udah semester 7. Gue kuliah cuma Senin, Selasa, Rabu. Senin jam 1, Senin kuliah siang jam 1-an sampai sore. Kalau Selasa itu kuliah pagi jam 7 sampai jam 10-an, jam 9-10-an. Rabu jam 1 lagi sampai jam sore ya. Jadi kemungkinan kalau gue kuliah streamingnya jadwalnya agak berubah ya. Dan mungkin kalau gue udah keterima kerja magang, live streamingnya bakal off sebulan. Tapi gue tetap bakal upload video buat kalian. Gue bakal lanjutin game Dishunner. Gue mau coba game Unravel juga. Nanti gue taruh gambar-gambarnya. Dishunner, Unravel, sama waktu itu gue lupa namanya apa. Pokoknya ini sih kata orang mirip kayak Legend of Zelda campur Harvest Moon katanya. Gue juga nggak tahu. Tapi kita coba aja lah ya. Oke, okay. Pertanyaan udah habis gitu aja. Dan yang lainnya cuma saran-saran buat gue, katanya channelnya ubah ada yang bilang tolong ubah channel konten supaya lebih menarik. Itu terima kasih sarannya. Ada juga yang minta main game horror. Untuk main game horror gue gimana ya? Laptop mungkin kuat, tapi jantung gak kuat, jantung gue cuma satu. Kalau jantung gue hilang, gue gak bisa hidup. Jadi untuk game horror, tau ya, sabar ya. Gue kumpulin jiwa-jiwa keberanian dulu, jiwa-jiwa untuk berani main, untuk gak teriak, untuk gak ngomong sesuatu yang aneh. Ya, semoga berani lah ya. Oke, itu aja deh. Kalau gitu, terima kasih buat kalian yang udah mau join channel gue, yang udah mau subscribe channel gue, yang udah mau share video-video gue, yang udah mau like video ini dan video-video lainnya, yang udah
ikutan giveaway, yang udah ikutan Q&A, yang udah apa lagi ya, yang udah ikut live streaming, terima kasih banget yang udah nontonin gue main Harvest Moon. Semoga game Harvest Moon di remaster ya, kayak gue bilang. Jadi grafik lebih bagus, tapi gameplaynya tidak berubah sama sekali. Sama seperti Crash Bandicoot and Trilogy, semoga aja, oke? Okay? Kayaknya itu aja untuk Q&A part kali ini. Mungkin gue bakalan di Q&A lagi di 2000 subscriber mungkin, atau 1500 ya. Semuanya terima kasih, have a nice day, and bye-bye!